بيوتهم على النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم كثير ما بين 60 إلى 70 وكل من تجاوز ذلك umur umatku itu kisarannya hanya berkisar 60 sampai 70 tahun, sedikit sekali yang melebihi jatah umur tersebut. Hakikat ini, fakta ini mengharuskan kita segera introspeksi diri. Apakah bekal yang telah kita persiapkan untuk melakukan perjalanan super panjang, bakal kita nanti menghadapi kematian, bakal kita masuk ke dalam alam yang baru, yang dunia yang baru? Ini bagiku belum nampak dan
tidur rahsuma babsyar rahimah. Hendaknya semua orang melihat apa yang telah dia amalkan untuk menyiapkan kehidupan esok harinya. Kehidupan esok yang ada dalam ayat ini dimaksudkan adalah kehidupan esok pasca kematian. Apakah amal kebajikan kita, apakah pahala kita telah cukup untuk kita menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Apakah ini amal kebajikan kita, iman kita, ini pahala kita telah cukup nanti untuk menghadapi dahsyatnya peristiwa pada mahsyar? Apakah amal kita nanti kira-kira itu banyak dosanya, berat dosanya, apakah berat pahalanya? Apakah amal kita itu mampu nanti untuk kita gunakan melewati sirat, perjalanan panjang di atas jembatan neraka yang akan mengantarkan orang pada inti kehidupan? Kalau dia terpeleset, maka dia akan masuk ke dalam neraka dengan penuh azab dan siksaannya. Dan kalau dia selamat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan yang hakiki. Rabbuna jalla wa ala bil firman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saat itu barang siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhila al-jannah dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang menang sejati, dialah orang yang bahagia sejati. Kenapa? Wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan di atas dunia ini, kehidupan dunia ini, anggaplah itu mendapatkan kesenangan. Kesenangannya adalah kesenangan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah di antara hamba-hamba Allah yang mampu menyadari hakikat kehidupan, bahwasanya kita menyiapkan kehidupan kita di alam dunia ini untuk menuju kehidupan abadi tatkala nanti kita meninggalkan alam dunia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa astaghfiru إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فرجما فرضوا من يكون ملاقاً لله سبحانه وتعالى. Kehidupan setelah kematian itu lebih panjang dan lebih hakiki. Kalau mendapatkan kenikmatan, maka kenikmatannya lebih nikmat dan lebih abadi. Tapi kalau mendapatkan kesengsaraan, kesengsaraannya lebih pedih dan lebih abadi. Dan itu telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan saat ini, di mana sebelum kita masuk ke alam dunia menikah, sebelum kita masuk ke alam dunia ini, kita sudah pernah hidup di alam rahim. Alam itu alam rahim. Di alam rahim, kehidupan kita sangat sebentar, hanya 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih cepat dikit, ada yang lebih lambat dikit. Dan alam kita sangat sempit, hanya dalam rahim ibunda kita masing-masing. Kenikmatan yang kita dapatkan di alam rahim sangat terbatas, hanya suplai makanan dari pusar dari raga ibunda kita. Alam yang sedemikian sempit, alam yang sedemikian terbatas, alam yang sedemikian pendek telah kita tinggalkan. Kita sekarang menuju ke alam dunia yang sekarang ini kita hadapi. Alam dunia menikah berorang yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan alam rahim jauh lebih panjang. 9 bulan 10 hari dibandingkan 60-70 tahun. Jauh lebih luas cakrawala alam dari ujung timur ke ujung barat yang penuh dengan rupa-rupa alam semesta dunia ini jauh melebihi rahim ibunda kita. Kenikmatan dan makanan yang kita rasakan di kehidupan dunia ini
jauh dibandingkan dengan makanan yang kita asup tatkala kita di alam rahim ibunda kita masing-masing. Sadarilah hakikat ini, bahwasanya perbandingan antara dunia nanti dan alam barzakh juga kayak perbandingan antara rahim dengan alam dunia. Alam dunia yang sekarang ini kita tempati dibandingkan dengan alam rahim, dibandingkan dengan alam barzakh yang nanti akan kita tempati, bandingan yang mirip-mirip dengan alam rahim dan alam dunia. Dan alam barzakh yang nanti akan kita tempati dibandingkan dengan alam akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jauh di atas segalanya. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahagia sejati adalah orang yang bahagia kita sekarang ini, bahagia nanti di alam barzakh, bahagia nanti di alam akhirat. Dan orang sengsara sejati adalah orang yang ujung kehidupannya di akhirat nanti dia menjadi orang yang sengsara. Kerugian apa yang lebih besar? Kerugian apa yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian seseorang yang mana surga yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya arduha ka'ardi samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi, kemudian kita tidak bisa masuk ke dalamnya dan terpaksa harus terpeleset ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah, untuk nanti kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ridha dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil-'adli wal-ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله يهديكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأكبر.